Masalah kabut asap di Kabupaten Serlanggun membuat pemerintah daerah Serlanggun hanya bisa pasrah dan tidak dapat berbuat apa-apa. Pasalnya menurut BPBD Serlanggun, asap merupakan kiriman dari Sumatera Selatan. Sehingga untuk mengatasi asap, BPBD berharap adanya hujan di wilayah Serlanggun. Kepala BPBD Serlanggun Solahuddin Nopri mengatakan, untuk wilayah Serlanggun pihaknya bersama Satgas Karhutla berusaha semaksimal mungkin melakukan pemadaman api dengan cepat jika ditemukan titik-titik hotspot. Hal ini bertujuan untuk mengurangi dan tidak menambah kabut asap. Itu kita mudah-mudahan ada hujan. Dan untuk antisipasi ya kita pemadaman lah agar pemadaman dapat kita cegah. Surya Abadi, Jambi TV.